saya di depan patung karya Kaus atau Brian Donnelly di Candi Prambanan. Patung ini menarik karena beberapa hal. Yang pertama, ini karya patung yang dikelilingkan terakhir setelah di beberapa negara, mulai dari Cina, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Australia dan beberapa negara yang lain, dan kemudian endingnya ada di Candi Prambanan ini. Yang kedua, menarik bahwa karya ini disandingkan dengan sebuah situs sejarah yang dibuat abad ke-9. Jadi abad ke-9, kemudian karya Brian Donnelly yang berjudul Holiday ini dibuat pada abad ke-21. Ada rentang jarak penciptaan yang 12 abad ini memberi kontras yang menarik. Kontras yang dibuat antara orang lokal, seniman lokal yang dibuat pada abad ke-9 dan kemudian abad ke-21 ini, saya kira melahirkan satu estetika yang menarik juga ketika kemudian disandingkan di sini. Yang ketiga, mungkin berkaitan soal itu, soal kontras ini, apakah sebetulnya ini menjadi semacam pelecehan budaya? Saya kira enggak, karena ada estetika tersendiri yang dibangun dari sini, dari kontras-kontras ini gitu. Jadi kalau kemungkinan ada dugaan semacam apa, entah pelecehan budaya atau ada orang yang beranggapan seperti itu, saya kira enggak, karena ada aspek-aspek lain yang sudah dipertimbangkan. Saya kira yang berikutnya menarik, Holiday ini menunjukkan sosok yang tertidur, sosok yang rebahan dan menutup matanya. Rebahan ini jadi menarik karena saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin atau 1-2 dasawarsa terakhir, rebahan menjadi sebuah tradisi baru, kebiasaan baru, kultur baru dalam keseharian kita ketika kita akrab dengan gadget, dan kemudian rebahan menjadi salah satu solusi untuk bisa healing, untuk bisa mencari inspirasi baru, untuk mencari gagasan-gagasan baru atas problem banyak hal lewat rebahan ini. Saya kira rebahan itu juga soal yang sudah dilakukan oleh banyak orang dan kemudian bisa menginspirasi banyak orang, melahirkan sesuatu yang menarik. Umpamanya kita ingat Isaac Newton bisa melahirkan teori gravitasi lewat rebahan di bawah pohon apel, dan kemudian dia kejatuhan kepalanya oleh apel. Dan kemudian ada Siddhartha Gautama yang duduk-duduk di bawah pohon Bodhisattva yang kemudian melahirkan Hinduisme dan atau Buddhisme. Saya kira seterusnya itu. Patung ini menarik karena sebetulnya juga senimannya bukan seniman sembarangan, bukan seniman yang kacangan. Dia adalah seniman yang level dunia. Dalam 2 tahun terakhir, saya baca datanya di artprice.com, kita melihat bahwa karya Brian Donnelly atau Kaus ini adalah seniman yang masuk dalam daftar 200 seniman paling laris di balai lelang level dunia. Ada balai lelang yang keren di dunia, saya kira karyanya masuk di situ. Dan ya, Brian memunculkan karya di sini, saya kira memberi kontras yang luar biasa pada karya di sini. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi seniman-seniman di Indonesia yang bisa menempatkan, membuat dan menempatkan karya-karya yang penting, yang fenomenal, yang mungkin juga menjadi masterpiece untuk karya di sini. Mudah-mudahan. Saya akan putar-putar lihat karya dari detailnya karya Kaus ini. Thank you.
depan patung Brian Donnelly berjudul Holiday. Saya ingin mengelilingi patung ini yang panjangnya 45 meter, tingginya 15 meter.